Resmi gabung klub Spanyol, wonderkid asal Pontianak ini langsung dilirik Shin Tae-yong bela timnas Indonesia. Asli asal Indonesia, Ilham Yuda sedang ramai diperbincangkan. Pesepak bola kelahiran Pontianak 20 tahun silam itu, diketahui baru saja menekan kontrak dengan klub Spanyol, Deportivo Los Atenas. Kabar gembira tersebut disampaikan melalui Instagram pribadinya @ilhamyuda23. Ilham Yuda mengaku amat bahagia bisa mendapatkan klub baru. Saya sangat senang untuk menandatangani bersama FC di Los Atenas, saya tidak sabar untuk mulai bermain. Tulis Ilham Yuda dilansir unggahan Instagramnya, Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022. Ilham Yuda memang sudah lama pemain yang kini menginjak 20 tahun itu sempat bergabung ke tim junior Estepona. Bakat Ilham tercium kala dirinya meninggalkan Indonesia dan menetap di Amerika Serikat, berkiprah di sepak bola Spanyol. Tercatat, remaja yang akrab disapa Amam itu pernah membela klub Divisi 6 Liga Spanyol, Amonechar City. Ilham Yuda juga pernah menimba ilmu di Akademi Malaga. Kiprahnya di sepak bola Spanyol tak sampai di situ. Di negeri Paman Sam, Ilham Yuda mengikuti turnamen Las Vegas Cup U16. Di turnamen tersebut, bakat Ilham Yuda dilirik oleh salah seorang pelatih sekaligus pencari bakat. Kemudian mencoba peruntungan di Spanyol. Singkat kisah, karirnya makin mencuat hingga kini dia dikontrak Deportivo Los Atenas. Dengan bakat dan pengalaman bermain di luar negeri, Ilham Yuda bisa saja dilirik Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebab Ilham Yuda sendiri mengatakan bahwa senang jika diberi kesempatan mengenakan jersey merah putih.